kedepannya ya menguatkan diri aja, nggak teman-teman berpasangan nanti. Enggak lah, persiapannya nggak ada lah, ya jalanin aja. Kita tetap syuting juga di sini sampai besok Sabtu malam, kan aku harus berangkat dari sini ke sana. Besok paginya langsung acara seperti itu. Nggak ada persiapan khusus sih, cuman udah ada omongan aja di grup. Penampilan kayaknya ada yang baru. Iya, rambut. Di vlog aku sebelumnya kan kita udah bikin. Bilar pun potong rambut juga, setelah aku potong rambut, ya potong rambut harus juga habis rapi-rapi lah seperti itu. Karena kan ini acara sakral juga, harus umur hidup, ya harus berikan yang terbaik lah. Ketika disodorkan menjadi groomsman sendiri gitu kan, seperti apa sih sebagai sahabat dekat dan yang mengenal sosok Bilar? Iya, omongan itu sih dari tahun 2018 ya. Serius? Iya. Bilangnya gimana bilangnya? Gua Haris Riza, lu jadi groomsman gue nanti. Dulu tuh masih ngomongnya pagar bagus, okay. Masih bahasa Jawa. Siap gel. Tapi belum tahu nih nikahnya kapan. Nanti juga kalau gue nikah lu juga ya. Dan alhamdulillah nanti kita tiga-tiganya ada di sana. Berempat sahabat kita. Nah tadi kamu sempat bilang gini, ya senang bahagia tapi apa namanya melihat mereka berpasang-pasangan. Kenapa sih? Di itu salah satu curhatan kamu atau apa sih? Gue percaya ketika jodoh itu hadir ya pasti bakal datang. Bakal ada di diri kita. Jalanin aja ya kan, enjoy. Berapa kali fitting kalau boleh tahu tadi? Sekali doang. Sekali doang karena kan gue gak punya banyak waktu juga kan, dan fitting pun di sini kan. Suka dengan konsepnya atau seperti apa? Konsepnya sih belum tahu ya, kita nanti ya masih secret semua, ini masih rahasia semua. Nanti lihat aja di tanggal 13. Tapi bisa kali bocoran warna, Bang. Baju belum ada, gue demi Allah belum tahu. Oh. Enggak ada yang kasih tahu juga. Yang mau benar ini secret lah gitu. Karena kan yang ngadain bilang juga, kita ikut aja sebagai sahabat, sebagai teman support lah. Di ini flashback nih, kan waktu itu Bilar datang. Nah, seandainya nih diandaikan gitu, kamu di posisi Bilar saat ini gitu kan, nanti bersemangatnya pun ada si siapa tuh sebutin? Ada siapa aja sebutnya kira-kira? Mantannya sih yang digemar kemarin cepat deket sama Bilar. Dinda Hal. Oh, Dinda. Gimana nih? Kalau misalnya kamu di posisi dia kan, pada saat itu dia Bilar datang di ya, acara kan, Dinda Hall. Dinda dan Bilar tuh sahabatan ya dari dulu kan, itu ya biasa aja sih. Dan Dinda juga udah nikah sekarang kan. tapi kalau kamu di posisinya Bilar saat ini gitu kan? Seneng lah, kan sahabat itu ya, bukan yang gimana-gimana gitu. Seneng lah pasti kalau aku jadi sahabat, karena ya ada orang sahabat datang lah, nggak seneng. Kalaupun seandainya dibalikin lagi nih, kamu di posisinya saat ini Bilar gitu kan, akan melakukan seperti itu nggak sih? Mantan seperti akan dalam arti kata mantan diundang walaupun sampai sekarang sudah menjadi sahabat. Diundang bisa aja di... kenapa enggak kan? Karena mantan juga kan salah satu orang yang pernah bikin kita bahagia. Kalau hubungannya masih baik, kalau nggak ada kenapa-kenapa ya kenapa enggak diundang? Jalanin aja, ya enggak. Nah untuk kamu sendiri kapan nih? Sahabat sudah satu persatu sudah ini nih, sudah punya pasangan dan sudah belum ada gimana ya Mas ya? Jalanin aja, siapa tahu nanti di sana ketemu pasangan saya. Ih, enggak. Doain aja gitu. Kalau aku sih sekarang ya fokusnya di kerja dulu, lagi benar-benar dikasih kerjaan yang padat setiap hari di sini sama sahabat-sahabat di alam dia. Nanti kalau ketika udah siap pasti Allah bakal kasih kok. Rencananya akan kalau ngomongin tentang sahabatnya, Bilar kan katanya mau mulai dari nol lagi ketika udah nikah sama istri pejabat yang sahabat itu gimana sih pendapat lu, kayak dia curhat enggak atau gimana tuh kalau sama Adiste kan, kalau sama Haris kan itu benar-benar udah kayak saudara kalian bertiga ini gitu kan, pasti otomatis pasti akan curhat walaupun hal kecil pun gitu. Iya, dia sempat ngomong sendiri gitu ketika dia sama Bibi nanti bakal, iya doain aja semoga mereka bisa benar-benar menjadi keluarga yang bisa dari nol seperti itu kan, benar-benar mungkin dia bisa nabung dengan hal lain benar-benar. Mungkin mereka punya prinsip lain aja sebenarnya. Apa yang dia belum banyak omongan sih, kan adalah omongan itu pernah dengar juga. Sempat ada bocor nggak sih di Girlsman nanti dirimu kan ini 17 nih
17 orang gitu kan, akan melakukan apa sih, atau mungkin belum, sudah belum, ada gladi resik atau belum, seperti belum apa ada, belum ada. Karena pada syuting semua kan, Gio lagi syuting di Sukabumi, Ali Syafiq lagi syuting di Bandung juga, ada Kevin juga nanti syuting di mana, apa lagi syuting sini. Banyak sih lagi pada pecah-pecah, paling nanti di langsung di set lo, di set sana. Di set, berarti dadakan ya, bisa langsung. Konsepnya seperti apa? Udah ada di grup-grup kan. Ini mau lewat. Okay. Udah. Oke. Okay. Apa lagi? Udah. Ya. Oke. Okay. Soal dia beli properti segala macam kursi karena buat ngisi rumahnya. Oh, enggak tahu. Oke, okay. Adi sendiri menyiapkan kado spesial enggak sih ada untuk teman untuk sahabat sendiri? Kado apa yang Adi? Atau ada secara pribadi atau patungan dengan ada sendiri lah. Jadi ada kado. Nanti data dia. Masih rahasia kan. Barang itu barang yang diimpikan sama ada lah pokoknya. Ada. Karena aku tahu banget Bilar, tahu banget diri juga ya. Nantilah kita umumkan. Mengenai saksi-saksinya nanti di sana akan ada orang-orang pejabat atau belum tahu kalau itu karena bukan ranahnya aku juga kan, jadi enggak tahu. Senang gak sih sebagai sahabat akhirnya mereka menuju hari bahagia yang senang. Semua orang menganggapnya bahwa inilah settingan itu segalanya. Senang banget lah. Dari awal tuh dari vlog aku pertama konten sama dia di rumah Cibubur, kalian bisa lihat lah siapa. Aku belum kenal Dede aja aku udah berani bilang, "Lar, ini cewek ini bagus buat lu." Ya lu dan Dede, alhamdulillah sekarang aku turut bangga lah karena aku salah satu orang yang sangat senang kalau bilang sama Dede dari awal pertemuan ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah diatur Tuhan juga kan juga seperti ini, alhamdulillah bisa berjalan sampai ke pelaminan. Amin. Oke, okay, doanya di doanya. Buat doa dan harapannya buat Rizky Bilar untuk Dede Lesti, semoga kuat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi panutan juga untuk generasi-generasi muda karena Dede berprestasi, Bilar berprestasi juga. Semoga kalian selalu diberkati Allah SWT. Amin. Ya, amin. Makasih ya. Terima kasih.